makikulini Maulay asoli wasalim daiman abada ala habibika khairil khalkikulini ya Rabbi soli alaih salamualtullahi alaih ya Rabbi soli Kegiatan Malam Bina Iman dan Takwa laksanakan di lingkungan kampus Al-Khairiyah. Kegiatan ini berlangsung selama satu hari dan seluruh pesertanya diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari sore, malam, dan pagi hari. Kegiatan tersebut berlangsung pasalnya seluruh peserta sangat berantusias untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan. Ini tentu dari mulai pembukaan kemarin tanggal 18 ya hari Senin, sekarang hari Selasa, sekarang hari Rabu ya. Alhamdulillah sih secara umum kegiatan kita berjalan dengan baik ya secara umum. Memang kalau ada kekurangan sedikit-sedikit yaitu namanya insyaallah kedepannya akan diperbaiki. Itu hanya teknis-teknis tidak secara umum begitu. Kalau kita evaluasi secara umum dari hari pembukaan kedua dan ketiga ini, ya acaranya berjalan dengan baik gitu. Alhamdulillah. Pesertanya juga antusias begitu kan. Kemudian yang menyampaikan materinya juga sama bersemangat. Mudah-mudahan bisa diserap apa yang disampaikan oleh pemateri itu gitu. Ya harapan kedepannya tentu kalau harapan pasti ingin lebih baik ya. Pasti ingin lebih baik daripada hari ini. Hari ini kita evaluasi nanti setelah selesai penutupan kekurangan-kekurangannya di mana, insya Allah di tahun depan kekurangan-kekurangan itu kita perbaiki. Jadi jangan sampai kurang atau salah pada sesuatu yang sama gitu tuh ya. Jadi kedepannya kekurangan itu kan kita perbaiki tentunya, sehingga acara sirama yang isinya ada mabit, ada ujlah, ada ta'al, semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian tujuan utamanya adalah menjadikan peserta atau mahasiswa-mahasiswa peserta mabit, ujlah, kemudian ta'al itu menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah seperti itu. Ya. Ya, mabit hari ini cukup bagus sih, soalnya dari materinya juga cukup matang juga ilmunya, jadi dapat semuanya lah. Kalau dari saya sendiri harapan kedepannya semoga mabit ini terus dimatangkan kembali gitu loh. Jadi biar lebih ramai lagi.